semenjak saya jualan di sini kan udah berapa tahun lebih, baru semenjak corona ini, covid ini, paling benar-benar lah kayaknya kayak jualan di apa di pasar lah gitu, sekali masuk orang tuh banyak. Ada juga yang nanya jenis buah-buahan seperti jeruk, tapi nggak terlalu, malah larinya ke tanaman hias yang paling booming gitu lah, yang paling diminati tanaman hias. Awalnya enggak sampai begini sih, enggak sampai hampir sampai kehabisan, kekurangan stok gitu. Bukan dari sini doang kayaknya sih, seluruh kayaknya sampai ke, saya kan belanja dari Bogor juga, dari Bandung juga, itu sama gitu. Makanya yang pemasok juga yang sering masuk gitu, barang gitu kayaknya kehabisan stok gitu. Bahkan bukan tanaman juga yang laku itu, pot juga bahkan hais, sampai ke pupuk juga, pupuknya juga. Ada orang tua yang masih muda juga, kebanyakan yang muda-muda, kebanyakan pemula kayaknya. Jadi orang gimana gitu ya, tadinya nggak tahu tanaman jadi tahu tanaman, tadinya nggak hobi jadi hobi gitu. Kalau sekarang lagi yang seperti monstera, yang utama monstera, terus jenis-jenis pilo lah, jenis-jenis daun. Kadang-kadang kalau sepi ini 200, 300, Pak. Kalau sekarang orang sehari lah dapatlah 1 juta. Kalau belanja gitu ya, tanya dulu ke pedagang, ini tanaman bagusnya di mana, cara penyiramnya, nyiramnya berapa hari sekali. Kadang-kadang kan cuma beli, langsung ambil, nggak tahu cara perawatan. Jadi jangan kita beli tanaman mati buang, jangan gitu ya. Jadi sayang lah gitulah pilihannya.